Mak Ero tuh prakteknya oleh siapa diteruskan? Cucunya Haji Sayapuloh. Oh, gitu. Penerusnya dia. Yang lain mah bohong lah. Oh. Yang lain mah bohong, jangan dipercaya. Kalau boleh tahu di mana prakteknya, Pak? Nah, itu di atas rumahnya. Di atas. Geysernya itu kelihatan, muncratnya itu kelihatan air. Souvenir, Kecamatan Cisolok adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terletak di Teluk Pelabuhan Ratu. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Banten, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Pelabuhan Ratu, di sebelah utara berbatasan dengan Gunung Halimun Salak, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Cikakak dan Kecamatan Pelabuhan Ratu. Sobat souvenir, istilah geyser berasal dari bahasa Islandia yang artinya menyembur. Sementara pengertian geyser sendiri adalah mata air panas yang menyembur secara berkala. Geyser tidak hanya menyemburkan air panas, tapi juga menyemburkan uap air ke permukaan atau ke lapisan kerikil di paling luar. Sobat souvenir, geyser terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dari dalam perut bumi. Tekanan yang tinggi tersebut mengakibatkan air menyembur ke permukaan bumi. Sobat souvenir, bareng saya sekarang ada Pak Rusli. Nah, Pak Rusli ini tahu banyak tentang apa itu travertin. Travertin itu kalau bahasa Indonesianya itu belerang yang udah ratusan tahun, Pak. Udah lama, zaman dulu. Kan yang pertama keluar kan ini, Pak. Oh, di dia ya? Di dia, Bapak, cuman mangkot 90 meletus di tengah kali di sana. Nah, ini udah nggak bisa. Udah saya coba, Pak, ke atas naik pakai bambu, 5 batang ya. Mentok, berarti 20 meter. Bisa ini mancur lagi, dibor, cuman ini harus diratain. Nah, cuman itu butuh ketarik ke sini. Jadi karang ini terbentuk karena semburan air. Nah, ya? Oh, begitu, disebut travertin. Travertin. Siapa orang yang UNESCO, orang UNESCO. Oh, UNESCO yang bilang ini travertin. Travertin. Oh, iya. Sobat souvenir, ternyata travertin ini erat kaitannya dengan Mak Erot. Ya, begitu ya, Pak Rusli. Ya. Gimana cerita? Ya, ini kan yang menemukan pertama dulu kan zaman dahulu yang menemukan erat itu Mak Erot, bukan orang lain. Mak Erot sendirilah yang menemukan ini.